Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya dan masih bersama di channel Hobi Ayam Bandung saya. Dan pagi ini saya mau memberikan review tentang anak-anak yang maitai saya dengan si besut yang sekarang umurnya udah sekitar kurang lebih 4-5 bulanan teman-teman. Jadi bagaimana bentukannya, gimana fisiknya, gimana keseruannya, ikuti terus ya. Nah teman-teman, saya pagi ini juga berduka lagi teman-teman. Jadi ini si Dalmatian saya. Si Dalmatian saya ini mati teman-teman. Aduh sayang sekali, padahal bulunya bagus ini Dalmatian. Jadi ada bintik-bintik di kepalanya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi apapun itu saya syukuri dulu teman-teman. Jadi hidup dan mati itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Jadi saya tetap bersyukur. Nah, saya akan ambil dulu ayamnya. Jadi satu persatu saya akan review teman-teman. Dan ini adalah yang pertama. Seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini bentukannya teman-teman. Wah, ini kenapa lagi tulangnya nih? Umi kakinya teman-teman, kakinya lumayan bagus. Dan ini mukanya, ini mukanya. Dan ini adalah yang kedua teman-teman. Aduh, ini adalah yang kedua. Jadi mukanya mirip ayam biang teman-teman, mukanya mirip betina. Ini tadinya juga saya pikir betina, tapi tumbuh rawis, ada rawisnya teman-teman. Jadi ini adalah kakinya. Ini adalah kakinya. Jadi asli ini seperti betina teman-teman mukanya. Jadi nggak kelihatan jantan mukanya. Dan ini adalah yang keempat. Mukanya seperti ini teman-teman. Ini adalah yang keempat, ini mukanya. Dan ini kakinya. Ini adalah yang keempat teman-teman. Ini besar sekali, tinggi sekali ini. Seperti ini. Dan ini penampakan mukanya. Dan ini kakinya. Kakinya juga bagus teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah 4 acil ayam kecil jadi di kandang saya. Itu adalah anakan si besut dengan biang maitai saya dari Madiun teman-teman. Jadi seperti itu penampakannya, bentukannya saat ini. Dan umurnya pun baru sekitar 4 bulanan sampai 5 bulan teman-teman. Jadi demikianlah video saya pagi ini teman-teman. Semoga video saya bisa dinikmati dengan baik. Semoga video saya bisa bermanfaat. Semoga video saya
gak ngebosenin. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mau membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, juga komen. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat. Dan sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya juga monggo, mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya jika bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Wassalam.